Inilah suasana kepanikan para pedagang Pasar Legi Kota Blitar saat terjadi musibah gempa bumi. Sambil berlarian, para pedagang saling mendahului dan berusaha keluar dari lokasi pasar. Akibat kejadian gempa tersebut, jumlah pedagang juga sempat mengalami luka. Petugas gabungan BPBD, TNI, Polri, dan petugas kesehatan diterjunkan untuk melakukan pertolongan. Para pedagang pasar yang terluka diangkut dan ditandu menuju posko kesehatan. Bukan itu saja, petugas juga melakukan pertolongan pada sejumlah pedagang yang terjebak di lantai 2. Simulasi penanganan bencana ini sengaja dilakukan sebagai langkah antisipasi kesiapan petugas dan warga jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Menyelenggarakan simulasi pasar tangguh bencana. Ini dikandung maksud agar nanti pada suatu saat jika terjadi bencana atau musibah yang datangnya secara tiba-tiba, maka Kota Blitar itu semua elemen masyarakat sudah siap melakukan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, seperti yang kita lihat tadi, begitu ada satu contoh musibah gempa bumi. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus sebagai bentuk edukasi kepada warga masyarakat tentang cara penanganan dan penanggulangan bencana alam. Dari Blitar, Imron Danu melaporkan.